Keluarga di mana, Bu? Enggak ada. Enggak punya siapa-siapa. Enggak punya siapa-siapa. Ibu kah? Jadi tadi malam tidur di mana? Tidur di tempat temennya. Temennya enggak mau. Keluarga di mana, Bu? Enggak ada. Enggak punya siapa-siapa. Enggak punya siapa-siapa. Memang dulu dari dulu tinggal di Samarinda. Iya, lahirnya kan di Samarinda. Cuma orang tua saya kan sudah meninggal. Di mana dulunya tinggal orang tua? Di Merdeka. Semua sudah meninggal. Orang tua saya itu sama-sama merantau gitu, Mas. Saudara gimana? Saudara? Enggak ada juga saudara. Saya anaknya cuma satu, saya aja. Oh, anak satu-satunya. Iya. Orang tua sudah meninggal semua. Iya. KTP ada gak? Enggak ada. Enggak ada KTP juga. Ini tinggal foto aja belum. Kakak aja ya. Kakaknya sudah ada, tinggal foto KTP. Rekam KTP. Nah, iya, rekam. Belum bisa, belum bisa. Kalau kakaknya. Tapi BPJS-nya sudah diuruskan. Diurus masih sama Mbak Ani itu. Tapi Ibu bisa aja masak gitu. Hah? Pelan-pelan. Kalau di tempat saya tuh harus bisa masak karena enggak ada yang masakin di situ. Iya. Pelan-pelan bisa. Jangan masak sendiri daripada kan. Jadi teman Ibu tadi nelpon. Iya. Suruh tinggal di rumahnya. Iya. Tapi rupanya di sini, daerah sini pas sekalinya. Pas sampai di sini enggak aktif nomornya. Berarti kan enggak mau diikuti. Iya, berarti orangnya enggak mau dianu ditempati gitu kan. Yaudah, ayo kita ke sana. Yang penting apa nanti tempatnya apa adanya, Bu ya. Iya.
Tahu lah tempatnya? Belum, mana? Jalan Dr. Stomo depan era Fresh. Dr. Stomo. Gang 4A. Sekarang sudah di rumah singgah sementara, alamatnya Jalan Dr. Stomo, Gang 4A, nomor 11, RT 33, Samarinda, Kalimantan Timur. Kita di sini baru sampai setelah tadi dari apa, Jalan Ulin, Pasar Kedondong Samarinda. Kita tadi di sana jemput Mbak, siapa namanya? Kamila. Kamila Dewi. Namanya Mbak Kamila Dewi. Beliau kesana kemari tidur di tempat teman dan dihubungi tadi sama teman kalau ada orang di sini. Ada yang janji kah? Mau ada temannya janji kah bilang tinggal di tempatnya gitu? Iya, tapi tidak aktif. Jadi dijanji sama temannya, ayo ke sini ke tempatku tinggal gitu. Jadi jalanlah dia ke sana. Pergi sana, pas sampai di sana rupanya enggak bisa dihubungi orangnya. Sedangkan beliau ini lagi sakit dan menunggu BPJS-nya jadi. Jadi insyaallah dalam waktu dekat BPJS jadi, kita akan bawa ke rumah sakit karena kita tuh sakit apa ya bilangnya dokter? Belum diperiksa, cuma dia antara pengapuran sama anu, saraf kejepit bilangnya. Oh, gitu. Pengapuran atau saraf kejepit ya. Iya ya. Mudah-mudahan cepat jadi BPJS-nya. Dan beliau ini sudah lama kah ke sana kemari tidak punya tempat tinggal? Sudah lama. Sudah lama ya. Dulu lama tinggal di mana? Dulu di Kemakmuran. Kemakmuran. Masih bisa kerja, terus kan sudah parah. Oh, dulu waktu di Kemakmuran masih bisa kerja ya? Iya. Dulu kerja apa kita? Jaga warung. Iya. Sudah parah berapa bulan ini? Mulai bulan 6. Bulan 6. Berarti sudah 5 bulan? Iya. 4 bulan. Gak bisa kerja. Jadi sejak gak bisa kerja, jadi... Iya. Tidur di tempat-tempat teman aja ya. Kosnya kan diambil sama yang asalnya. Oh, dulu kos kita ngekos kah dulu? Kos terus enggak bisa bayar. Enggak bisa bayar karena enggak kerja lagi kan? Enggak kerja. Itu sudah. Ya udah, ini apa, kita bisa
tinggal di sini, di rumah singgah ini sementara, sambil menunggu BPJS sampean jadi kan. Iya. Kalau kita nanti kita berobat, nanti kalau suatu saat sudah bisa sembuh, bisa lagi kembali bekerja ya. Iya, ya. Mohon doanya, mudah-mudahan cepat sembuh beliau. Tadi ini orang hebat, salah satu relawan terhebatnya Samarinda yang gambari. Amin. Sehat selalu nanti Bu ya. Yeah. Sehat selalu buat ibunya, sehat selalu juga mbaknya, sehat selalu. Semoga cepat sembuh nanti supaya bisa kerja kembali dan beraktivitas seperti biasanya. Masih muda ibunya, masih 30 berapa? 33 tahun umurnya. Oke. Terima kasih. Selamat datang di rumah singgah sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.